Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Bu Nurul, ini pesanan Bu Nurul udah Dani pisahin. Pokoknya komplit semuanya. Alhamdulillah, udah komplit nih semua yang ada nih. Iya. Nah Dani, sebentar. Ibu taruh pesanan sambil ambil uang dulu ya. Iya, Bu. Makam anak lu bakal kayak begini. Kalau besok lu gak bisa bayar, ngerti lu? Dan tadi ngapain ya di rumah singgah? Kok tadi kayaknya dia buru-buru banget? Kayak ada sesuatu yang gawat. Ini. Jidan? Jidan, aku mau nanya sama kamu. Tadi kamu sempat ke rumah singgah, itu ada keperluan apa? Jidan, tunggu. Ada apa? Perasaan aku gak enak ini. Ambil apaan lo? Hajar lo! Eh, bangun sini! Jangan dipukuin! Udah, jangan dipukuin! Udah, jangan dipukulin. Mendingan kita bawa ke kantor polisi, ya? Buka pintu mukanya. Siapa dia sebenarnya? Mas Sejo! Jangan pukulin, Pak! Tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan yang tidak terpuji.
Giliran si Jidan yang nyuruh ya pada diam semua. Mas Tejo, Mbak Surti. Ya Allah, kenapa kalian tega mukul Mas Tejo? Ini ya ini, Mas Tejo nyuri perhiasan ini di rumah kamu. Ibu, ya Allah ibu, ibu nggak apa-apa, nggak ada yang luka kan bu, ibu nggak kenapa-napa. Alhamdulillah ibu nggak apa-apa, ibu cuma kaget aja, ibu nggak nyangka rumah kita kemasukan maling sayang. Kenapa Tejo Surti? Kalian kan tahu menjadi maling mencuri itu satu hal yang dilarang oleh agama. Maafkan saya Bu Nurul. Kami terpaksa melakukannya Bu. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya butuh uang segera Bu untuk bayar sewa pemakaman anak saya. Karena kalau tidak, besok makam anak saya akan dibongkar. Dan jasadnya akan dibuang, Bu. Astagfirullahaladzim. Emang keterlaluan tuh si Boris. Gak punya hati emang dia. Emang gak takut kualat dia. Kita harus ngelakuin sesuatu nih. Jangan sampai dia ngelakuin hal-hal yang makin gila nih. Sebaiknya kita jangan gegabah. Apapun yang dilakukan dengan terburu-buru, itu hasilnya tidak akan baik. Iya, Naji dan benar. Apalagi kita tahu Boris itu orangnya kasar dan bisa berbuat semena-mena. Jadi kita harus hati-hati. Iya, Bu Nurul. Dani setuju. Cuma seenggaknya minimal kita ngelaporin polisi lah. Bu, Bu. Saya mohon, Bu. Jangan laporin kami ke polisi, Bu. Saya mohon. Bukan seperti itu, Mbak Surti. Maksudnya Dani itu... Bu, tolong, Bu. Tejo. Tolong jangan laporkan saya ke polisi, Bu. Udah. Bukan. Nanti kalau saya di penjara, anak saya... Makannya akan dibuang kemana saya nggak tahu, Bu. Tejo, Surti, bukan itu maksud Aini. Maksudnya adalah Boris. Ibu mengerti dan maklum dengan keadaan kalian dan ibu sudah memaafkan kalian. Pesan ibu cuma satu, jangan ulangi lagi kesalahan kalian ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Mengingat tanah makam yang sekarang secara hukum adalah milik Pak Boris, jadi laporan kita ke polisi nggak akan kuat. Iya, kita nggak bisa diam aja. Kita harus laporin masalah ini. Kita harus bertindak. Eh, tapi sebelumnya kita harus ngelunasin dulu utangnya Mas Tejo. Kita harus membantu Mas Tejo supaya kuburan anaknya tidak dibongkar. Izin. Semuanya, saya ada urusan mendadak. Iya. Saya pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu Nurul. Sama-sama. Makasih, Bu. Kejadian ini sudah benar-benar meresahkan, Pak RT. Perilaku Bang Boris benar-benar meresahkan seluruh warga di sini. Dan kita harus bertindak. Kita harus membantu pemakaman untuk warga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak RT, Pak Danu. Pak Erwin. Ya. Kita minta sumbangan, Pak. Oh, pemakaman. Oh, buat pemakaman, Pak. Iya. Pak, saya ada sedikit rezeki. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak RT. Jangan, Bang. Ya Allah, Bang. Bang Boris, ini uang sewanya, Bang. Tolong jangan buang jasad anak saya, Bang. Bang, tolong biar dia dimakamkan di sini aja, Bang. Apa? Apa? Berapa nih? Hah? Kurang ini cuma 1 juta nih. Enak aja. Udah, pokoknya gak ada. Anak lu gua keluarin dari sini. Tapi kan sewanya kan emang cuma 1 juta, Bang. Itu juga karena saya pegawainya Abang. Ini tanah-tanah gua. Kenapa lu yang ngatur? Gak bisa. Pokoknya lu bayar 3 juta. Kalau enggak, anak lu gua keluarin dari makam sini. Bang Boris, ini sudah keterlaluan, Bang. Abang udah kelewatan loh. Ini gak sesuai dengan kesepakatan. Gini aja, ini duit sebagai biaya keterlambatan. Nah, ya gitu-gitu aja. Ini biaya keterlambatan, ya? Istighfar, Bang Boris. Kalau seperti ini aku bakal laporin Bang Boris ke polisi ya. Lo ngebentak gue? Kalau lo mau ngebantuin ya, si Tejo sama si Surti, mendingan lo bayar nih. Semua orang yang nunggak di sini lo bayar ke gue sekarang juga. Gimana? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak ada duitnya kan? Ya udah nggak usah ikut campur. Bang Boris, lepasin saya. Sirik! Jangan lari, apaan sih? Waduh! Jangan lawan, susah banget sih. Sama gua lagi ya, ha? Tali mana? Tali. Lepasin saya, Bang. Udah diam. Bang, udah. Lepasin saya, Bang. Saya minta tolong, Bang. Lepasin saya, Bang. Diam! Mbak Tuti! Ini... Astagfirullahaladzim, Mbak Tuti! Lepasin ya, Bang Boris. Atau saya akan laporin ke polisi. Jangan dikecampur. Pergi lu. Saya nggak akan pergi sebelum Bang Boris melepasin Mbak Surti. Pergi nggak? Lepasin dulu Mbak Surti. Mau bilang pergi. Nggak, Bang. Lepasin. Nggak, Bang. Pergi dari sini. Nggak usah ikut campur. Lepasin, Bang. Jangan sakitin Aini, Bang. Apa sih ini? Nggak usah ikut campur. Astagfirullahaladzim. Mbak Surti. Keterlaluan lo, Bang Boris. Diam. Lepasin.
lepas!